Halo, selamat siang Sobat Drummers. Baik, hari ini saya akan mencoba posting tentang step by step dari permainan Bossas atau Bossa Nova. Ya, ini juga atas pertanyaan dari teman saya yang menanyakan bagaimana cara memainkannya dengan bentuk dia memberikan notasi kepada saya. Nah, ini sangat saya terima kasih sekali ya. Semoga pertanyaan seperti ini sering-sering, jadi saya akan mencoba untuk membantu terus. Oke, baik. Ya, kita akan coba untuk dari baris pertama sampai baris ketujuh, tapi saya akan mencoba per satu-satu baris dengan pelan-pelan. Oke, yang di baris pertama itu dari bass drum yang nilainya seperempat, itu mainnya per ketuk satu kali. Nanti di cymbal right mainnya seperdelapan, jadi satu ketuk dua kali. Jadi nanti akan permainan dengan bass drum seperti ini. Oke. Nah, sedangkan nanti untuk di ring click yang bentuknya itu sebenarnya di note-nya itu di snare, tapi bentuk simbolnya adalah X, jadi seperti simbol itu yang mungkin dimaksud dengan ring click. Itu jaraknya nanti ya di jarak tertentu. Nah, kita akan coba pelan-pelan seperti ini. 1 2 3 4 Itu saya tadi ulangi dari dua birama, itu saya ulangi dua kali, jadi total yang saya mainkan tadi adalah empat birama. Oke, ya itu yang di birama pertama. Nah, yang di baris kedua itu permainannya hampir sama, cuman dari bass drum hanya dimasih ketukan 1-3, sedangkan di hi-hat diketukan 2-4. Jadi dari polanya untuk kaki sama tangan kanan itu seperti ini, 1-2-3-4. Oke. Nanti kita coba gabungkan dengan di tangan. Tangan kiri masih tetap posisinya sama dengan yang di baris pertama. Baris dua dengan baris pertama tidak ada jauh beda. Seperti ini. Tup. Wah. Ke. Pat. 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 Oke, ya itu saya tadi juga memainkan 2x2 birama. Baik, ya selanjut saya ke birama baris ketiga. Ya itu posisinya sekarang saat ini posisi dari mungkin dari 1-2 itu untuk kita membiasakan di mana posisi ring click dibandingkan dengan bass saja di birama baris pertama. Terus sedangkan di birama baris kedua itu posisi dari bass sama hi-hat. Jadi tetap membiasakan ring click-nya. Nah, setelah ring click-nya jalan, oke, kita akan coba di permainan di birama baris ketiga. Itu bass drumnya nilainya ada yang seperempat di ketukan 1-3, sedangkan di ketukan 2 itu nilainya seperdelapan, tapi di posisi di downbeat atau di tengah-tengahnya, bukan yang di posisi pas di ketukan. Baik, ya ini posisinya menarik, jadi bass drum nanti seperti ini dengan tangan. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Nah, nanti kalau digabung dengan ring click. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Ya, itu yang untuk baris ketiga. Baik, yang berikutnya saya baris keempat. Nah, kali ini sama seperti pattern bass drumnya, sama saja dengan yang di baris ketiga. Cuman kali ini di ketukan 2 sama di ketukan 4 ada hi-hat. Nah, jadi yang penting menariknya di ketukan 2 sama 4 itu perbedaannya di ketukan 2 hi-hatnya di posisi nilai 1/8 dengan bass drum. Itu di ketukan 2. Sedangkan di ketukan 4 hi-hatnya nilai 1/4. Baik, permainannya seperti ini. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Itu yang di baris keempat. Ya, lanjut baris kelima. Nah, ini menariknya kalau dilihat dari posisi hi-hat footnya itu setiap ketuknya dia main satu ketuk satu kali. Ya, ini kalau diulangi terus itu namanya sebutannya ostinato di kaki kiri. Ya, yang di birama kelima jadi hi-hatnya nanti mainnya seperti itu. Oke. Nah, untuk penggabungannya seperti ini. 1 2 3 4 1 2 3 4 1
kalau lupa konsentrasinya. Saya ulangi sekali lagi. Tu, wah, ja, pat. 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 Oke, ya, ini agak sulit kalau saya memainkan satu pattern dengan saya bicara. Baik, tapi tidak masalah. Ya, berikutnya di baris ke-6 itu pola permainannya hampir sama dengan birama yang barema baris ke-4. Cuma kali ini posisi bass drumnya ada nilai 1/8 di ketukan ke-4 yang jatuhnya di downbeat. Nah, kebetulan juga berbarengan dengan hi-hat. Jadi masing-masing hi-hat di ketukan 2 sama di ketukan 4 itu nilainya 1/8 dengan diikuti nanti bass drum yang nilai 1/8. Baik, jadi ya hi-hat kali ini hanya cuma main di ketukan 2 sama ketukan 4. Hasilnya seperti ini. Tu, wa, ja, pat. Tu, wa, ja, pat. Tu, wa, ja, pat. Tu. Oh, sorry, saya ulangi sekali lagi. Yaitu masalah konsentrasi. Tu, wa, ja, pat. Tu, pat. Tu, wa, ja, pat. Tu, wa, ja, pat. Tu, wa, ja, pat. Tu. Oke. Ya, menarik itu tadi barusan yang di birama baris ke-6. Ya, berikutnya saya nyoba yang di birama baris ke-7. Itu sama dengan yang di birama baris ke-6. Cuma kali ini birama di baris ke-7 itu adalah kita permainannya di hi-hat. Setiap ketuknya dia main. Nah, ini percaya atau enggak, ya ini sebutan juga ostinato. Jadi menariknya dia di setiap ketuk dia main. Jadi nilainya 1/4 bisa dibilang gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa penggabungan di ketukan 2 sama ketukan 4. Karena digabung dengan bass drum, masing-masing nilai 1/8. Jadi 1/8 di hi-hat, 1/8 di bass drum. Oke, baik, permainannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ya, itu saya mencoba memainkan dari pattern birama baris pertama sampai pattern birama baris ke-7. Ya, jika saya ada kesalahan, saya mohon dikritik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Saya menunggu untuk pertanyaan yang berikutnya. Salam.